العجمي محمد خير من يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويات بنور قينته محمد لم يزال نورا من القدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد دينه حق الندين به محمد مجملا حقا على عالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا ربي
Allahumma salli wa sallim.
Amin.
jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga kiamat. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita akan
kembali membaca kitab-kitab dari para ulama salaf, di antara kitab An-Nurur Al-Bahiyah dan juga An-Nasa'i Al-Diniyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin. An Syahr ibn Hawshab an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Dari Syahr ibn Hawshab, beliau mendengar dari Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Fatimah, yaitu putri beliau, ittini bizaujika wa bnaik. Dikatakan ittini bizaujiki wa bnaik, dan wahai Fatimah ittini, datangkan kepadaku bizaujiki dengan suamimu, wa bnaik, dan kedua putramu. Jadi Rasulullah SAW pernah minta kepada Fatimah untuk mendatangkan, maksudnya memanggil siapa? Suaminya dan juga kedua putranya. Nah, intinya di sini zaujik, zauj itu bisa suami, bisa istri. Jadi enggak mesti apa? Zaujah. Jadi zaujah itu suami istri, zauj suami. Tapi bisa juga ketika disebut zauj itu bisa suami atau bisa istri. Intinya bisa zaujiki wa bnai. Hey Fatimah, panggillah suamimu dan juga kedua putra. Saja'at bihim, tidak berapa lama datanglah Fatimah dengan mereka, yaitu dengan Ali dan juga Hasan dan Husain. Fa'alqa 'alaihim isa'an fadakiyan. Lalu Rasulullah SAW melempar, maksudnya memberikan apa, isa'an kain fadakiyan, ada yang bilang halus, yang lembut, bukan kasar, bukan besar, dikasih apa? Kain. Qal, kemudian berkata, "Tsumma wada'a yadahu 'alaihim." Kemudian setelah dikasih kain, diselimuti sama kain, Rasulullah SAW meletakkan tangannya kepada mereka. Maksudnya di kain yang menutupi Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. "Tsumma qal," kemudian Rasulullah bersabda, "Allahumma inna ha'ula, ya Allah, sungguh mereka itu alu Muhammad, adalah alu Muhammad, adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kata al, ada yang mengatakan aslinya adalah ahli, aslinya juga ahli, awalnya yaitu maknanya sama. Ada yang menerjemahkan al itu awalnya awal, yaitu bukannya ha tapi waw, awal. Ya, tapi intinya semua makna walaupun dari awal atau ahla atau ahl itu artinya sama, yaitu al, keluarga. Allahumma inna ha'ulai alu Muhammad. Ya Allah, sungguh mereka itu adalah keluarga Muhammad. Tentunya di sini tidak pakai sayyidina. Kenapa? Karena Rasulullah menyebut dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang kita ini tidak mau menyebut sayyidina karena hadis-hadis yang Rasulullah sebut tentang dirinya tidak pakai sayyidina. Ya, tentunya hal yang wajar ketika Nabi yang menyebut tidak mungkin pakai sayyidina. Masa Rasulullah sendiri bilang, "Ya Allah, ini sungguh keluarga junjunganku Nabi Muhammad." Masa gak mungkin, pasti apa? Kata sayyid itu keluar dari orang yang menyebut, bukan dari yang menyebut dirinya sendiri. Sehebat apapun dia, tetap dia akan menyebut apa, dirinya sendiri. Tidak mungkin yang mengatakan, misalkan ada orang yang ditokohkan di sini, "Saya sebagai apa, orang yang mulia," ya gak mungkin memuliakan diri sendiri. Jadi pasti menyebutkan gak pakai sayyidina karena dia sendiri yang menyebut. Karena ini masalah kalimat ketika sahabat bertanya dalam Bukhari Muslim, "Ya Rasulullah, kami sudah tahu cara bersalat, lalu bagaimana cara bersolat kepadamu, bersolawat kepadamu?" Maka Nabi bilang, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Akhirnya dari teks ini, sebagian kita tidak mau pakai apa? Sayyidina, karena Rasulullah nyebutnya begitu. Padahal ini kan nyebut diri sendiri. Tidak mungkin ada kalimat sayyidina karena dia menyebutkan diri sendiri. Allahumma inna ha'ulai alu Muhammad. Ya Allah, sungguh mereka itu adalah keluarga Muhammad. Faj'al salawatika wa barakatika ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Faj'al, maka jadikanlah ya Rab, ya Allah, salawatika, salawat wa barakatika, dan keberkahanmu ala Muhammad, pada keluarga Nabi Muhammad, kepada atas Muhammad wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad. Innaka hamidum majid, sungguhnya engkau adalah yang maha mulia lagi agung. Qalat Ummu Salamah, Ummu Salamah saat itu bilang, faqafatul kisa, lalu aku angkat, aku singkap apa kisa tadi, yaitu kain tadi, untuk apa? Li'adhu ulama'ahu, biar aku bisa masuk bersama mereka. Fajaga bahu, maka ditarik, jaga bahu dipegang, min yadi, yaitu dari tangan, dipegang tangannya Ummu Salamah. Jadaba itu masuk, itu dikeluarin gitu tuh. Dia apa? Ditarik. Wa qala innaki ala khair, sungguh engkau dalam keadaan baik. Maksudnya engkau enggak usah masuk situ. Engkau sudah apa? Engkau ini dalam keadaan baik. Nah, ini dalil hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, dan Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Ini menunjukkan bahwa menurut mu'alif yang disebut Ahlul Bait itu adalah hanya Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Tentunya kalau Rasul sudah pasti masuk, karena semuanya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah ini istri Nabi, berarti istri Nabi tidak masuk dari kalimat Ahlul Muhammad. Karena kalau dia masuk, dibiarkan oleh Rasulullah. Ternyata Ummu Salamah dikeluarkan dari kisah tadi. Tentunya nanti ini kita bacakan dulu, karena nanti juga akhirnya terjadi apa, banyak riwayat, nanti akhirnya diambil kesimpulan, ini dibacakan hadis dulu. Jadi nanti akhirnya juga ada yang menyimpulkan Ahlul Bait itu untuk Ahlul Kisah, Ahlul Bait masuk ke dalam istri. Tapi ada riwayat seperti ini, tentunya kita bacakan dulu lebih. Nanti baru setelah beberapa hadis, nanti baru akan ketemu kesimpulan daripada manhum Ahlul Bait wa manhum Ahlul Bait wa Al-Qurba dan Itra dan seterusnya. Kemudian hadis yang Arabi yang keempat, An Sa'id bin Jubair Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qal lamma nazala, yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika turun, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan, la as'alukum alaihi, aku tidak meminta kepada kalian, yaitu upah, ajran ini upah, illa al-mawaddah, kecuali cinta kasih fil qurba, kepada kerabat. Jadi kata Rasulullah SAW, aku tidak minta kepada kalian upah hasil dakwahku. Aku dakwah, aku mengajar, menghabiskan waktu 24 jam untuk kalian. Aku tidak minta kepada kalian untuk bayar aku, kata Nabi. Kalian tidak usah bayar. Kalian tidak usah membalasku dengan berbagai macam hal yang kalian diberikan kepadaku. Illa, kecuali yang aku minta apa? Al-mawaddata fil qurba, kecuali cinta kasih kepada kerabatku. Itu adalah permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu tidak minta dari kita sebagai jerih payah dakwah Nabi sehingga kita jadi seperti ini. Rasulullah enggak minta. Cuma mintanya agar kalian itu apa? Mencintai kerabat al-qurban. Ini surat Syura ayat 23. Qalu ya Rasulullah man garabatuk. Akhirnya sahabat yang dengar itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa man karabatuka, siapa kerabatmu? Haula, mereka-mereka, alladzina wajabat alaina mawaddatuhum, yang wajib bagi kami mencintai mereka. Ya Rasul, siapa kerabat-kerabatmu? Mereka itu yang kami diwajibkan mencintai mereka. Siapa itu ya Rasulullah? Qal Aliun wa Fatimatu wa bnahuma. Mereka itu al-qurba itu adalah Ali, Fatimah, dan kedua anaknya, yaitu Hasan dan Husain
rawahu al-Imam Ahmad fi manaqib sahabah wa Tabrani fil kabir wa qala al-Haythami fi majma' az-Zawaid rawahu Tabrani wa fi jama'atul du'afa wa qad wuthiqu. Di dalam hadis ini ada rawi-rawi yang dhaif, du'afa. Dikatakan di situ riwayat Imam Muqtarani wa fihi ay wa fi sanadi. Di dalam sanad hadis ini jama'atun, ada jama'ah-jama'ah rawi-rawi du'afa yang lemah. Wa qad wuthiqu, tapi ada juga yang telah mensiqahkan. Ya, siqah itu lawan daripada dhaif. Jadi kalau ada rawi ini dhaif, berarti lemah. Kalau rawi ini siqah, berarti apa? Kuat. Siqah ini dapat dipercaya. Artinya rawinya masih terjadi khilaf, masih terjadi apa? Perbedaan tentang sanad hadisnya. Kemudian itu adalah diterjemahkan juga, berarti qarabah diterjemahkan menurut mu'alif juga termasuk Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ini sekali lagi kita bacakan, nanti kita setelah kita habiskan hadis-hadis ini baru nanti kesimpulan siapa yang dimaksud dengan kurba. Karena nanti ada tafsiran yang berbeda. Kurba itu bukan khusus Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kurba itu nanti keluarga Abdullah bin Abbas, keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Pokoknya dari Bani Hasyim itu namanya apa? Kurba. Orang yang beriman dari keluarga Bani Hasyim itu namanya Al-Kurba. Yang itu nanti banyak ya cerita apa? Ada pokoknya yang keluarga-keluarga dari misal-misal sepupu-sepupu Rasul itu disebut kurba. Kalau bahasa kita kerabat. Kerabat sama keluarga nanti dibedakan. Tapi di sini beliau sampaikan dulu hadis-hadis tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallama ba'atha bi bara'atun ma'a Abi Bakr ila ahli Kufah. Dari Anas bin Malik, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallam ba'atha, mengutus. Rasulullah sallam mengutus bi dengan bara'ah. Maksudnya mengutus dengan surat Al-Qur'an yang surat disebut bara'ah atau surat At-Taubah. Surat bara'ah ini suka disebut surat At-Taubah. Satu-satunya surat dalam Al-Qur'an yang tidak diawali dengan bismillah. Tidak ada kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Surat-surat dalam Al-Qur'an diawali dengan bismillah. Hanya saja bismillah itu kedudukan di dalam surat itu berbeda. Kalau di dalam surat selain Fatihah, dia bukan bagian daripada ayat di dalam surat tersebut. Misalkan Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat yang pertamanya bukan basmalah, tapi apa? Alif Amin, dzalikal kitabu dan seterusnya. Ali Imran, basmalah itu bukan ayat, tapi itu adalah sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Itu basmalah. Semua. Makanya kalau disuruh baca ayat, baca surat Al-Ikhlas, kul huwallah, enggak bilang bismillahirrahmanirrahim, kul huwallah. Walaupun dibaca bismillah, tapi bismillah itu bukan bagian dari surat, tapi dia itu pemisah antara surat satu dengan surat yang lain. Berbeda dengan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah basmalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Dan ini tentunya yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah bahwa surat atau kalimat basmalah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Bisa kita lihat, kadang-kadang ada orang yang mempermasalahkan ini bismillah bagian surat atau bukan. Akhirnya ada yang sholat tidak membaca apa? Basmalah. Allahu Akbar langsung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gaya ini katanya ikutin Mekah kali. Nah ini bagaimana? Basmalah itu bagian dari surat atau bukan? Di antaranya Imam Ali bin Abi Thalib. Perawi tentang ahli kisah ini, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan basmalah bagian dari suratul Fatihah. Cuman ada pendapat yang mengatakan bahwa Muawiyah atau Amr bin As mengatakan basmalah bukan bagian dari
Suratul Fatihah. Jadi di situ makanya madzhab Ahlul Bait semua rata-rata adalah pakai basmalah. Kalau kita lihat dari itu dari sahabat, kalau dilihat dari tabi'in atau dari ulama madzhab, maka Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa basmalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Kecuali Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan basmalah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi memang dari empat mata berbeda, tapi Imam Syafi'i tetap surat Al-Fatihah. Nah, kita yang pakai baca basmalah ini jangan ditinggalin, karena lagi habis umroh pulang-pulang gak pakai apa? Kenapa? Karena di sana gak pakai basmalah, enggak, itu madzhab Hambali pakai dia. Bahkan dulu kita ingat sekali nih, imam-imam Mekah Madinah itu pakai, cuma memang sir. Karena Imam Ahmad ini kan paling akhir. Imam Abu Hanifah bilang baca basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah. Kalau dibaca enggak apa-apa, enggak dibaca enggak apa-apa, cuma menurut madzhab Hanafi lebih bagus enggak dibaca. Itu menurut Hanafi. Imam Malik sama, dia bilang basmalah bukan bagian suratul Fatihah. Tapi kalau dibaca enggak apa-apa, enggak dibaca juga enggak apa-apa, cuma lebih bagus enggak dibaca. Tapi menurut Imam Syafi'i, basmalah bagian dari suratul Fatihah. Kalau enggak dibaca, batal. Karena dia bagian dari suratul Fatihah. Ini Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan bagian dari suratul Fatihah, basmalah bagian dari suratul Fatihah. Kalau dibaca sah, enggak dibaca batal. Cuma lebih afdolnya bacaan sir. Itu madzhab Hambali. Jadi Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baru dia kencang. Itu madzhab Hambali. Tapi kalau Syafi'i jahat. Jadi dua-duanya, jadi sepakat kalau dia baca basmalah empat madzhab sepakat sah. Cuma menurut Hanafi, Maliki kurang afdol, tapi sah. Tapi kalau antum gak baca basmalah, menurut dua imam gak sah, menurut dua imam sah. Yang aman jadi apa? Baca khurujan minal khilaf. Kalau antum baca bismillahirrahmanirrahim empat madzhab sah. Empat madzhab sah. Cuma kalau antum enggak baca basmalah, menurut dua madzhab batal. Tapi kalau kita baca basmalah, menurut semua madzhab sah, cuma menurut Hanafi Maliki kurang afdol, tapi sah. Tapi kalau kita enggak baca basmalah, menurut dua imam batal, menurut imam Hanafi Maliki afdol, tapi kedua imam enggak sah. Kan bahaya. Makanya kata Farouk, seandainya tiba-tiba di hari kiamat yang baca basmalah bagian dari suratul Fatihah, yang baca aman, selesai. Diumumin yang gak baca, neraka aja, bahaya. Nah, makanya di sini kita kalau pakai madzhab Syafi'i dan Hambali jangan, kadang-kadang udah mulai nih, apa? Wah, yang bagi imam gak baca basmalah ikut-ikutan ya. Baca basmalah jangan gak dibaca. Gak usah antum dalil puyeng-puyeng. Cari aja Al-Quran, buka Al-Quran mana saja. Quran Madinah sekalipun, Quran Madinah yang paling bagus boleh buka. Itu kita lihat surat Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim, gak ada nomor ayatnya. Itu kalau kita lihat Quran, itu bismillah gak ada. Alif Lam Mim baru ayat 1. Dzalikal Kitabu ayat 2. Semua surat gini. Tapi giliran Fatihah bismillah di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillah ayat kedua. Ini beda. Jadi enggak usah pakai dalil, pakai hadis-hadis capek. Buka aja Quran. Oh, bismillah ayat pertama. Semua ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya. Oh, ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Tapi giliran Baqarah enggak ada. Al-bismillah kosong. Alif Lam Mim. Udah gak usah pakai, ini adalah mushaf, ini yang cetakan apa? Madinah atau cetakan Semarang. Itu semua Quran, buka mana aja Quran, coba ambil mana aja, buka. Pasti bismillahirrahmanirrahim ayat 1, alhamdulillah ayat 2. Tapi giliran buka ayat Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim gak ada. Alif Lam Mim ayat 1, pasti begitu. Bismillahirrahmanirrahim gak ada. Qul huwallahu ahad ayat 1. Itu menunjukkan basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi gak usah aku pakai tadi dalil punya. Tanjukin imam, Pak Imam, ini kok ada bismillahnya ayat pertama itu gak baca.
Enggak, ini bukan bagian kok, ini dengan apa saja dalam Qurannya. Basmalahnya ayat pindah. Nah ini ternyata itu dalil yang kata para ulama paling gampang untuk jadi apa? Atau nggak usah debat-debat, ambil Quran cetakan mana aja buka. Yang salah cetakannya apa? Kita ingin dibaca apa? Basmalah. Nah inilah kecuali surat Al-Baqarah. Nanti kalau buka surat Taubah, kalau kita baca surat Taubah, basmalahnya nggak ada. Itu basmalahnya tidak ada. Karena ini penting. Karena ini juga, maaf ya, jadi kalau bahasa orang sekarang ini jadi dalil untuk siapa? Untuk Syiah juga ini surat Baroah. Kita buka surat Baroah nggak ada basmalahnya. Itu surat Taubah, ini disebut Baroah. Makanya disebut Baroatum minallah. Tidak ada basmalah. Semua surat ada basmalah. Cuma ini doang, Baroah tidak ada. Baroatum minallahi wa rasulih ila alladzina ahadtum minal musyrikin. Ini tidak ada kata basmalah. Inilah ceritanya ini dari Anas bin Malik. Waktu itu Rasulullah mengirim, mengutus dengan surat Baroah ma'abi bakar ila ahli Kufah. Yang ahli Mekah yang dikirim lewat Abu Bakar untuk dibacakan di depan penduduk Mekah. Waktu itu haji. Ada yang mengatakan ini waktu haji. Turun surat Baroah. Akhirnya Abu Bakar, kata Rasulullah, tolong bacain ini surat Baroah di depan orang-orang penduduk Mekah. Tujuannya untuk apa ini surat? Surat ini memutus. Kan dulu waktu Rasulullah mau umroh atau haji pertama, itu kan di stop di Hudaybiyah. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah itu selama 10 tahun gencatan senjata. Ternyata kedepannya orang-orang kafir Quraisy itu banyak melanggar. Akhirnya diputuskan, sekarang gak ada perjanjian. Perjanjian ini batal. Nah pembatalan ini, nah itu surat Baroah. Jadi surat Baroah ini untuk pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dan pembatalan ini diumumkan. Jangan sampai bangsa Quraisy nyangkain perjanjian masih berlaku, udah gak berlaku. Karena kalian banyak melanggar. Maka dibacakan surat Baroah untuk menyatakan kita semua gak ada lagi perjanjian dengan kalian. Ya, Baroatum minallahi wa rasulih. Ia sudah berlepas diri. Allah dan Rasulnya berlepas diri kepada orang-orang kafir yang telah membuat perjanjian. Tidak ada lagi perjanjian. Makanya ini kalau bahasa awamnya ayat permusuhan nih. Udah kita musuhan aja deh. Tidak pakai janji-janji, damai-damai deh. Antum melanggar mulu katanya. Kan kalau permusuhan begitu kan kagak pantas kalau pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita musuhan ya. Kan gak enak tuh kalimat apa? Kita gak ada janji-janjian, perjanjian batal semua. Itu kan kalau diawali dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari perbuatan janji-janji yang dibuat oleh orang-orang musyrik. Gak enak. Makanya cukupnya langsung apa? Baro'atum minallah, gak pakai basmalah. Dari segi makna masuk, makanya pas nggak pakai apa basmalah. Makanya kalau kita mau baca surat ini, baca sebelumnya ayat sebelumnya, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah innallaha bi kulli syai'in alim. Katakan itu innallaha bi kulli syai'in alim. Baro'atum minallahi wa rasul. Jadi dari situ langsung apa? Ke lanjutannya. Baru berhenti di situ kalau kita. Besok baru baca lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzanun minallahi wa rasulih ilan nas. Jadi ayat kedua pakai apa? Basmalah. Jadi itu langsungin kalau mau kita modelnya ngebaca khatam. Jadi jangan berhenti di akhir di sini innallaha bikulli syai'in alim. Besok kita bacanya langsung kalau baroah kan kita refleks kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Baroah bismillah salah tinggal pakai apa? Nah, kalau mau dari situ a'udzubillahiminasyaitonirrajim baroah. Kalau mau baca basmalah di sini diakhiri ayat innallaha bikulli syai'in alim baroatu minallahi wa sampai habis nanti tutup besok mau baca bismillahirrahmanirrahim wa hadza minallahi wa terusin. Nah ini tentunya apa surat baroah.
kita singgung sedikit karena ini unik apa surat Baroi. Bahkan Allah Nabi waktu nurun ayat ini Allah bilang Rasulullah bilang Abu Bakar baca ini di depan penduduk kafir Quraisy Mekah biar mereka tahu kita udah nggak ada apa ikatan perjanjian lagi. Akhirnya berangkat Abu Bakar. Nah di sini waktu itu ada yang bilang terjadi waktu haji. Jadi Nabi nggak haji. Kewajiban haji itu ada yang mengatakan tahun di tahun ke-6 Hijriah. Tapi Nabi nggak haji. Tahun ke-7 nggak haji. Tahun ke-8 nggak haji. Tahun ke-9 baru Rasulullah haji. Jadi hampir 3 tahun setelah turunnya kewajiban Rasulullah nggak bisa berangkat haji. Karena saat itu sedang apa? Mengurus negara Madinah yang memang harus diperlukan Nabi Muhammad. Kalau ditinggal itu kan hampir bisa-bisa sebulan dan ini takut apa belum mantap ini kota Madinah. Maka Abu Bakar yang berangkat haji. Bahkan cerita Abu Bakar berangkat haji, waktu itu para istri Nabi berangkat haji juga dengan Abu Bakar sendiri. Abu Bakar tidak sendirian, tapi dia berjamaah dengan beberapa sahabat dan berangkat juga sahabiyah. Di antaranya para istri Nabi. Inilah yang menjadi dalil Imam Syafi'i bahwa wanita yang tidak punya mahram bisa berangkat haji dengan syarat. Yang pertama, tidak sendirian untuk perempuan, ada beberapa perempuan lain. Yang kedua, yang memimpin orangnya jujur. Maka berangkat, itulah mazhab Imam Syafi'i. Karena nanti kalau kita belajar tentang mahram, Al-Imam Ahmad mengatakan tidak wajib bahkan dosa perempuan yang berangkat haji tanpa mahram. Tanpa suami atau kakak atau adik atau apa bapak orang tua, maka tidak wajib pergi haji dan kalau berangkat dosa. Tapi Imam Syafi'i enggak dosa. Dalilnya Abu Bakar. Abu Bakar berangkat, istri Nabi ikut, tapi rombongan yang dipimpin Abu Bakar. Orang sekarang nyaratin boleh pergi haji dengan tanpa mahram tapi sah. Yang mimpin kayak Abu Bakar. Siapa kayak Abu Bakar? Cari Abu Bakar, mana ada Abu Bakar yang model sekarang. Apa Abu Bakar biasa ada, tapi Abu Bakar Siddiq gak ada, maksudnya jujur. Gak mesti kayak Abu Bakar Siddiq. Siapa yang seperti kayak Abu Bakar? Gak ada manusia yang kayak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya berangkat Rasulullah, Abu Bakar Rasul di rumah, di Madinah. Rasulullah di Madinah, berangkat Rasulullah Abu Bakar dengan beberapa jamaah di kota Mekah. Kalau tumma da'ahu, kemudian dia dipanggil. Faqala la yanbaghi li ahad an yuballigh hadza illa rajulun min ahli. Waktu berangkat dalam riwayat, nanti kalau kita baca Abu Bakar sampai Mekah. Abu Bakar bacain di depan orang kafir Quraisy Mekah surat batalnya perjanjian, surat Baroah. Setelah selesai, Sayyidina Ali dipanggil sama Rasulullah. Susul Abu Bakar. Terus bacakan surat Baroah di depan orang kafir Quraisy Mekah. Jadi diulang oleh siapa? Ali suruhnya, Ali bin Abi Thalib suruh baca lagi. Rasulullah mengatakan apa? La yanbaghi li ahadin. Tidak layak bagi seseorang an yuballigha hadza, untuk menyampaikan ini surat, ini apa perjanjian, pembatal perjanjian ini illa rajulun min ahli. Kecuali seseorang dari apa? Ahlul Bait. Jadi yang baca ini mestinya Ahlul Bait. Fada'a Aliyan. Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib, fa'atahu iyyaha. Lalu diberikan kepada Ali surat ini. Jadi akhirnya di double. Yang tadinya Abu Bakar terus dia kan dibacain lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Di sini kaum Syiah mulai bermain. Kalau orang sekarang bilang digoreng nih berita. Wah, berarti Nabi tidak percaya dengan Abu Bakar. Buktinya dikirim Ali bin Abi Thalib. Nah, mulai itu. Lebih parah lagi. Enggak mungkin Abu Bakar apa disuruh baca dan ini enggak pantas. Kenapa? Karena Abu Bakar termasuk dari orang yang dilepas diri oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kalau Abu Bakar yang baca, Abu Bakar enggak kena. Tapi kalau dibacain Sayyidina Ali, Abu Bakar masuk ke dalam minal musyrikin. Barawatu min Allah wa Rasul-Nya. Alladzina ahadtum minal musyrikin masuk ke dalam bagian. Wah, itu main digoreng tuh apa? Padahal apa kata Rasulullah SAW, la yanbaghi li ahad, tidak layak. Bukan tidak layak bukan berarti kurang beriman atau enggak cocok, enggak.
Kenapa? Kata Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Ini jadi ayat Baro'ah ini menjadi pegangan untuk mereka untuk memasukkan Abu Bakar bagian dari orang yang dilepas diri oleh Allah dan Rasulnya. Karena kan isinya surat Baro'ah begini, Allah dan Rasulnya berlepas diri ya, dari perjanjian yang telah dibuat oleh orang musyrikin. Kalau Abu Bakar baca, berarti dia nggak termasuk dari musyrikin. Tapi kalau Sayyidina Ali yang baca, Abu Bakar ada di situ, termasuk dari bagian orang. Wah, ini bahaya sekali. Ini benar apa enggak tuh? Karena Nabi kok, kalau memang gak benar, kenapa Nabi ngirim Abu Bakar, ngurus Ali? Kenapa ngutus Ali? Apakah cukup dengan Abu Bakar? Oh, ternyata enggak. Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani ketika membahas kalimat kenapa Abu Bakar dikirim, setelah membacakan dikirim lagi oleh Ali bin Abi Thalib, apa kata Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani? Yang pertama, untuk menguatkan perjanjian itu betul-betul telah tidak berlaku untuk kalian kaum musyrikin. Bukan meragukan Abu Bakar, tapi untuk apa? Tauhid. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, sebuah perjanjian di zaman dulu, zaman orang kafir Quraisy Mekah, zaman orang-orang Arab, tidak bisa dibatalkan kecuali yang membatalkan dirinya sendiri atau keluarganya. Jadi kalau anda buat perjanjian dengan antum, terus mau batalin, nggak boleh anda kirim Abi Bali, harus anda kirim keluarga anda sendiri, harus dari apa? Anak, mantu, pokoknya dari apa? Ahlul Bait. Nggak bisa kita kirim orang, tolong itu batalin anda buat perjanjian. Nggak bisa. Makanya kalau kayak begitu harus pakai surat apa? Kuasa. Kuasa. Nah, surat kuasa zaman dulu itu Ahlul Bait. Kenapa? Perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali yang membatalkan oleh yang membuat perjanjian atau keluarganya sendiri. Maka Rasulullah bilang enggak bisa ini batal kecuali dari apa? Ahlul Bait. Maka dikirimlah Ali bin Abi Thalib. Karena orang kafir Quraisy Mekah nanti bertanya, "Loh kok dibatalkan sama Allah kan? Kan yang membuat Nabi." Itu masih mereka tidak terima. Akhirnya dikirimlah Ali bin Abi Thalib. Ini adalah menunjukkan Ali bin Abi Thalib keluarga Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti Ali bin Ahlul Bait atau Ali adalah bagian dari keluarga Ali, dari keluarga Rasulullah SAW. Nah, ini tentunya penjelasan para ulama. Ini biar kita paham. Kalau nggak paham ini jadi apa? Bumerang ini untuk apa? Dianggapnya ini ayat menjelek-jelekkan Abu Bakar Siddiq. Justru di sini tidak meragukan hanya Abu Bakar itu bukan Ahlul Bait. Maka untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh Rasul, harus yang membatalkan adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Maka diutuslah Ali bin Abi. Kenapa enggak Fatimah? Perempuan, enggak mungkin. Kenapa Hasan enggak Hasan Husain? Hasan Husain masih kecil, perjanjian enggak bisa dibatalkan dengan anak kecil. Yang ada adalah mantunya, maka mantunya lah yang pantas untuk membatalkan perjanjian tadi. Nah, ini penjelasan yang harus kita pahami karena ini sangat-sangat apa, rawan untuk apa, lubang untuk digoreng-goreng tentang siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah SAW ba'atha bi Bara'ah ila ahli Mekah ma Abi Bakar thumma atba'ahu bi Ali. Dalam riwayat sesungguhnya Rasulullah mengutus surat Bara'ah kepada ahli Mekah ma Abi Bakar bersama Abu Bakar thumma atba'ahu bi Ali, kemudian diikuti dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Bakar sudah baca, kemudian dibacain lagi sama Ali bin Abi Thalib. Faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada apa? Ali bin Abi Thalib, khudzil kitab famti bihi ila ahli Mekah. Ali, ambillah kitab ini, maksud surat Bara'ah, bacain. Famti bihi ila ahli Mekah. Berjalanlah kamu, pergilah kamu kepada penduduk Mekah dan bacakan di sana. Qal falahiqatu fa akhadtu alkitab minhu. Maka aku pun, kata Ali bin Abi Thalib, menemuinya. Falahiqat lagi dikatakan bertemu dengannya, bertemu dengan Abu Bakar. Fa akhadtu alkitab fi. Lalu saya ambil kitabnya. Surat Bara'ah tadi saya ambil dari Abu Bakar As-Siddiq. Fanfarafa Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun pergi. Insarafa ini berpaling, maksudnya waktu diambil dibacain sama Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar pergi. Wa huwa kathir. Dan dia agak sedikit apa? Bukannya kecewa,
bingung gitu, kok bisa kayak gini. Lalu katib itu artinya dana, mendekat kepada Rasulullah SAW, langsung didatangi Nabi Muhammad SAW. Wahwa katib, langsung dia mendatangi Rasulullah SAW. Katib ini dalam artian mau tahu tapi nanya dari panung, apa nanya-nanya bisik-bisik ke Nabi. Abu Bakar kok surat yang sudah saya bacain diambil sama Sayyidina Ali dibacain lagi. Dia bingung, datangin Rasulullah. Baqala, lalu ditanya, ya Rasulullah, unzila fiyya syekh, ya Rasulullah, unzila fiyya syekh, apakah turun ayat yang menyebutkan kekuranganku? Unzila fiyya syekh, artinya apakah ada sesuatu teguran untuk saya, ya Rasulullah? Kok pakai apa? Pakai diulang nih bacaannya, kenapa Ali yang baca? Padahal kan tadi ini saya. Ya kan kita begitu, kalau kita suruh orang terus kita ganti, sambil kamu yang baca, itu kan pasti ada sesuatu. Maka dia nanya, ya Rasulullah unzila fiyya syekh, ya Rasul, apakah ada sesuatu yang turun untuk saya dari Allah? Ada apa ini, kenapa kok saya apa bacaannya kok diambil nih, kok Ali bin Abi Thalib menyuruh? Lah, kata Nabi lah, gak ada sesuatu. Dia bilang, inni umirtu an uballighahu ana wa rajulun min ahli baiti. Gak, aku diperintahkan untuk menyampaikan risalat ini, surat baro'ah ini, saya atau seseorang min ahli baiti yang disuruh sama Allah, saya atau keluarga ku, karena itu akan mengenak kepada apa? Penduduk Mekah. Kalau engkau yang membacakan kurang masuk, makanya yang mesti bacakan saya sendiri yang membacakan atau rajul min ahli baiti. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nah, tapi sayangnya Syiah masih megang keraguan tadi. Wah, jangan-jangan Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar begitu, wah, ada apaan nih? Ternyata dijelasin, ya, Allah nyuruh saya yang membacakan atau ahlul bait atau seseorang dari ahlul bait. Nah, ini tentunya menjelaskan pendapat yang mengatakan di sini tidak ada keraguan dengan Abu Bakar Siddiq segitu. Tidak ada keraguan sama sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang termulia Pak dan Rasulullah SAW. Dikatakan Ali bin Abi Thalib sendiri. Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa apa? Afdhalun nas ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah setelah Rasul adalah Abu Bakar. Itu adalah yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah tidak ada keraguan kepada Abu Bakar, hanya saja yang menyampaikan harus apa? Nah, ini surat baro'ah ini hadir maaf itu kalau ketemu mereka-mereka ini menjadi adalah duduk untuk dibaca ini itu gak dibaca riwayat penjelasan itu bingung. Iya ya, nah, ada apa nih? Nah, ini apa sesuatu yang bisa membuat pertanyaan dan ini sangat-sangat apa berbahaya. Tapi alhamdulillah insyaallah penjelasan yang kita bahas walaupun singkat bisa kita pahami semua. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Sedikit saja kita ambil sedikit. Masih ada waktu beberapa menit sebelum jam 7 kita satu kabel satu paragraf aja dari nasihat jinnya untuk kita ngadeng di istiqomah baca nasihat jinnya. Fadhal wa ammal ihsanu ilal jirani ya itu bukan ya, halaman 280 harus apa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu ta'ala ankum. Ila an qala wa ammal ihsanu ila al-jiran faqad amara Allahu bihi fi qawlihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al-junubi. Di sini dikatakan dinasihatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkaitan dengan berbuat baik dengan apa? Tetangga. Karena yang sebelumnya sudah diingatkan kita untuk berbuat baik dengan pembantu dan sudah selesai kemarin pembacaannya dan sekarang masuk di dalam bab ihsan ilal jiran untuk berbuat baik terhadap tetangga. Dikatakan Syidqal Malik rahimahullah wa nafa'a nabi fidalaini amin. Wa ammal ihsanu ilal jirani, adapun berbuat baik, bersikap baik, berlaku baik ilal jiran kepada para tetangga, faqad amarallahu bihi fi qaulih, telah diperintahkan oleh Allah seperti di dalam firman-Nya, wa'budu dan sembahlah Allah, wa'budullaha, sembahlah Allah,
wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian melakukan kemusyrikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nasihat yang sudah apa sering kita dengar untuk kita bertauhid kepada Allah dan jangan melakukan kemusyrikan. Wa bil walidaini ihsan, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian juga berlaku baik. Ini tentunya sudah kita bahas kemarin dari nasihatul hada tentang birrul walidain. Wa bidil qurba, begitu juga berbuat ihsan selain kepada orang tua, yang kedua kepada bidil qurba, dengan kerabat. Kerabat nanti bisa paman, bibi, ini kerabat. Kita disuruh berbuat baik. Wal yatama, dan juga berihsan kepada yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Nah, yang selanjutnya wal jar, dan terhadap apa? Tetangga. Wal jar dan terhadap tetangga. Tetangga ada dua, dzil qurba wal jari junub. Tetangga dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Tetangga kita encing kita, tetangga kita encang kita. Nah, ini luar biasa, tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jari junub, dan keluarga yang asing, orang ngontrak di sebelah rumah kita, gak ada hubungan sama sekali kerabat, itu juga termasuk tetangga. Kita disuruh berbuat baik terhadap tetangga. Yang nyuruh berbuat baik bukan hanya Rasul dalam hadis, tetapi langsung Allah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini menunjukkan luar biasa berkaitan dengan tetangga ini, gak sembarangan. Ini menunjukkan bahwa masalah tetangga ini masalah yang sangat besar dan perlu kita perhatikan. Langsung diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa di ayat ke-36. Dan insya Allah pada pertemuan ke depan kita mulai membahas tentang memuliakan apa tetangga, atau berbuat baik dengan tetangga. Karena berbicara tetangga ini rame. Tetangga itu ada yang baik, ada yang ada gak tetangga yang menggulit? Banyak ada ya. Karena memang kalau urusan tetangga ini masya Allah, apa ini apa bukannya masalah ruwet, tapi memang di dalam masalah tetangga ini nih diuji keimanan kita. Ujian yang sabar, wah itu tetangga yang model kayak begitu tuh apa beriman tuh. Dan memang gangguan yang berat di selain di keluarga adalah dengan apa tetangga. Tetangga yang oh, ada yang model-model ini Rasulullah pun dapatnya dari tetangga. Itu Abu Jahal itu tetangga dia. Al-As bin Wa'in itu tetangga Nabi. Karena Nabi itu di Mekah orang kaya termasuk zaman dulu tokoh Nabi, walaupun dalam harta miskin tetapi kakeknya itu orang-orang besar. Abdul Muttalib rumahnya dekat masjid sih, dekat sekarang kan dekat sofa, dekat. Itu wilayah-wilayah elit itu. Lain yang jauhan itu wilayah apa? Ini wilayah elit, makanya Abu Jahal itu orang-orang kaya dekat-dekat situ, tetangga Nabi. Nanti kita tahu hebatnya apa? Godaan dari apa? Para tetangga. Nah, itu insya Allah cuma sejarah. Insya Allah enggak terjadi sama kita. Insya Allah tetangga-tetangga kita ini model tetangga-tetangga. Amin. Dan bagaimana kalau kita gak dapat tetangga yang baik, ini nanti diajarkan bagaimana apa bersikap dengan tetangga. Insya Allah Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada israfna fatub alayna tawba tabshiru kulla hawba wasturana